Di bulan Ramadan ini kami adalah untuk meraih rezeki per satu tahun sekali. Wow, apa? Karena kami tidak merasakan untuk hidup senang. Kami ingin kebijakan Bupati Kabupaten Lebak untuk mencabut terkait diputuskannya KRL untuk satu perangkat itu. Karena KRL tersebut adalah satu-satunya dalam usaha kami untuk melajukan hidup kami yang di lebaran ini. Jadinya kami mohon kepada pemerintah terkait, khususnya adalah Bupati Kabupaten Lebak, untuk mencabut surat perintah tersebut. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuntutannya begini. Kami di sini adalah masyarakat lemah. Masyarakat lemah ini sekali, yakni adalah dari arus mudik. Cuman kami meminta begini, kami mentaati peraturan pemerintah, dan kami juga ingin sekali mendapatkan rezeki per tahun. Yang pertama dan yang keduanya, kami tidak melanggar apa prosedur dari presiden. Cuman yang kami minta, apabila KRL masuk kepada rekan itu, ada satu hal itu melalui protokol-protokol kesehatan. Jadinya banyak sedikitnya kami pun bisa meraih rezeki. Kalau diputuskan begini, maka kami semuanya nggak makan. Khususnya masyarakat Rangkas Bitung Kabupaten Lebak mengeluh dan merasa terpukul. Yang pertama saja sudah jelas tidak bisa untuk makan. Yang kedua aja untuk fitra pun nggak bisa ini. Sedangkan ini adalah mobil ada yang setoran, ada yang juga setoran yang masih sangkutan. Jadinya kami meraihnya itu per setiap tahun sekali. Nah sekarang kami merasa terpukul, dan apabila memang instruksi presiden itu untuk semuanya, silakan semuanya, kami tidak apa-apa. Atau misalnya reguler berhenti, KRL pun berhenti, tidak masalah. Kami tanggung itu kelaparan masyarakat. Tapi kalau begini rasanya mungkin ada kerancuan. Kenapa kerancuan? Kok kenapa KRL diberhentikan? Sedangkan itu adalah pendaringan kami per tahun sekali. Itu rasanya. Maksud bawa kereta itu apa? Nah, begini. Itu saja satu. Tidak boleh arogansi. Cuman kami menyentuh orang tua kami yang ada di atas ini. Siapakah itu? Pemerintah daerah setempat yang terkait kabupaten ini, sebagai ini, dan bupati setempat. Apakah terlihat seperti ini? Banyak yang mati aja masyarakat begini, apakah bisa menanggung? Itu loh, banyak yang nggak makan ini kayak gini, mati penghasilan. Itu contohnya, mati penghasilan ini, mati semuanya penghasilan. Ini pada hanyut semuanya ini. Itu. Sudah tidak narik. Jadi diam-diam aja di sini. Nah, sementara untuk setoran sendiri ya kebijakan dari bos sendiri sih. Tapi buat untuk makan udah tidak ada. Nah, untuk di rumah sendiri sekarang gimana? Sudah tidak ada sama sekali penghasilan buat rumah. Nah, untuk Pak Mundur. Nah.
Ada kegiatan apa sih? Oh, ini ada kegiatan minta kebijakan dari pemerintah. Nah, seperti itu. Untuk angkutan kota 01 sendiri, kegiatannya sampai saat ini sejauh apa kalau untuk sewa misalnya ramai apa sepi? Mending kalau ramai mah, Pak. Muatan juga nggak ada. Parah pokoknya, mah. Terus ini nggak narik ini pada nongkrong? Nongkrong udah dari tanggal 5. Kan ini mau lebaran, biasanya ramai. Gara-gara apa sih, kan? Kereta ditutup itu. Kereta ditutup, jalur rangkas gitu. Hmm. Itu kan dari pemerintah langsung. Mengeluh nggak dengan adanya hal seperti ini? Pasti kalau dibilang mengeluh, mah. Ini kan mobil satu orang ini, Kang. Itu gimana, Kang, store ke yang punya mobil? Ya mau nggak mau, ya kita tetap setor, Pak. Dari mana itu setorannya? Paling nanti, jadi apa namanya, bayarnya double gitu. Jadi pemilik angkutan tetap menuntut setoran ya? Tetap, setoran tetap. Satu harinya berapa ini kalau mau lebaran begini? 100 ribu itu satu hari. 100 ribu. Berarti sangat keberatan nggak sih? Kalau dibilang keberatan, ya keberatan. Harusnya kan tiap lebaran itu kan muatan rame lah gitu. Pokoknya mah banjir muatan lah. Harusnya mah kita dapat uang. Sekarang mah nol, jong, nggak ada. Terus harapan Akang sendiri sebagai pengemudi angkutan 01 ya, itu seperti apa kepada pemerintah setempat daerah? Kalau saya sih hanya ingin meminta kebijakan kepada pemerintah segera dibuka kembali pintu kereta di stasiun Rangkas Bitung. Oh, seperti itu ya? Iya.